estudiantes de una revista en mi carrera. Entonces, también me gusta la mayoría de las revistas en mi carrera. Sí, pero la mayoría de las revistas en tu carrera está en la historia. La mayoría de las revistas en tu carrera está en la historia. Tentunya, apakah di sekolah ini pernah melaksanakan acara-acara pada hari besar atau seperti merayakan Imlek, Natal, atau hari besar? Sudah pasti selalu diadakan setiap tahun itu. Nah, Ibu sebagai guru di sini membawa tujuan atau pembinaan yang seperti apa? Ini sebagai guru atau sebagai penonton? Sebagai guru jiwa kepemimpinan di mana? Kalau saya pribadi, ya pastinya yang bisa menjadikan siswa itu nyaman, kemudian menghargai kita seperti itu. Sebenarnya saya ingin bertanya tentang kepuasan kerja. Apakah menurut Ibu pekerjaan Ibu saat ini sangat berharga? Tentu sangat berharga sekali. Karena kita kan mendidik anak, ya. Mendidik anak-anak itu adalah suatu hal yang sangat baik dan lebih bagaimana ya? Kita tuh merasa ini loh anak-anak yang kita berikan ini kita berikan itu kan hal yang baik misalnya pasti nanti bisa ya kak ibu sama misalnya kita jadi ibu sampai positif apa saja yang ibu dapatkan saat sebelumnya ya itu tadi pertama kita bertemu dengan banyak orang yang kedua kita mengetahui oh ternyata menyikapi orang itu berbeda-beda yang kedua yang selanjutnya kita berinteraksi langsung kan sama dengan anak. Kita tahu karakter anak itu seperti apa, kemudian cara caranya itu seperti apa, itu sih lebih ke situ. Bagaimana dengan murid-murid di sini? Apakah mereka semua dapat berbaur dengan baik tanpa mengganggu? Atau ada hal lainnya yang membuat mereka tidak bisa berbaur? Umumnya mereka pada semuanya berbaur sih. Mungkin ada beberapa anak. Mungkin kita tidak tahu kan ada kondisi anak itu mungkin dari segi psikologisnya ataupun dari segi dia di rumahnya bagaimana kan tidak tahu. Tapi umumnya setelah sekolah di sini pasti akan diarahkan untuk saling berbaur dengan teman sejawatnya. Sekian dulu. Udah itu aja. Terima kasih.